Selamat pagi guys. Ini sekarang saya berada di kebun aeroponik saya. Ini di rumah beliau, di tepi rumah. Nah, kita akan review perkembangan pokok. Kita akan review perkembangan pokok lada. Oke. Ini pokok lada ditanam menggunakan sistem NFT. Buah makin banyak, bunga lagi, buah dia. Ini adalah percobaan menanam lada menggunakan sistem NFT secara hidroponik. Ini pertama kali saya coba. Untuk dia. Buah dia pun boleh dikatakan banyak. Saya ada try tanam rokok dalam. Nah, ini semua pokok lada. Bunga dia semakin banyak, bunga dia guys. Tengok, masih berbunga. Buah dia pun lebat. Buah dia. Pertumbuhan dia setakat ini oke. Memuaskan. Dan ada juga yang masih kecil. Ini umur dia sama. Umur sama, kecil. Tapi sudah berbuah. Tapi ini tidak menggunakan peat moss. Ini saya guna peat moss. Ini tidak. Saya guna sponge ya. Akar dia. Ini plus cup. Mungkin itulah penyebab dia. Dia tidak berapa subur ataupun tidak berapa besar. Berapa jadi. Beza yang ada peat moss, dia lebih cepat besar. Terus berbunga, terus berbunga. Ini saya menggunakan bajai bi mix. Sama kadar dia 1200 ppm. Sebab sini saya campur dengan tanaman daun sup. Kita try tengoknya yang besar, tengok akarnya. Itu NFT. Akar dia tidak akar, sponge dalam cup lah ada akar. Sistem ni ya, ini tangki dia, tangki di bawah. Tangki di bawah, air pump naik ke atas terus ke ujung sana. Sampai ujung sana, air masuk, turun balik di bawah sini. Terus dia masuk sini, keluar balik. Masuk balik di tangki pump. Tangki baja. Ini saya selang dengan tanaman lusuk. Tapi setakat ini perkembangan lada menggunakan sistem NFT boleh, memang boleh tanam. Tapi kita tengok hasilnya soalnya. Tapi bagi saya ini sudah cukup bagus. Tengok, tengok.
mungkin kita boleh kasih tinggal hasilnya nanti gimana. Kita boleh buka sebesar taksi komersial ya, guna sistem elektronik NFT. Jadi kita tidak perlu pakai sistem verifikasi, kita try sistem NFT. Ini dia punya sokongan, saya cuma guna tali ya. Nanti saya akan tukar pakai dawai lah supaya lebih kuat. Ini semua gantung, sekali tumbang entah lagi lah. Ini setting worker dia. Ini satu pokok lah, satu pokok. Ini nampak keren dia. Oke, sampai sini saja video untuk kali ini. Selamat mencoba.